semuanya. Video kali ini Pak Su mau masak lobster asam pedas ya, tapi tidak terlalu pedas juga. Dan ini bahan-bahannya sama seperti biasa, cuman kali ini lebih banyak lengkuasnya dan tidak ada kemirinya ya. Ini sementara sedang dihaluskan bumbunya. Dihaluskan ini lengkuas, ditumbuk-tumbuk. Lalu nanti dihaluskan juga bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan jahe. Lanjut diulek-ulek sampai halus. Diulek dari bawah sampai ke atas. Ini kalau Pak Su masak seperti ini. Tapi alhamdulillah pagi ini masaknya tidak terlalu berantakan. Lanjut kompor ajaib dinyalakan dan dipanaskan minyaknya. Jadi seperti ini Bun. Kalau di tempatku itu ada sih kompor gas, tapi aku lebih senang pakai kompor minyak tanah seperti ini ya, karena tidak terbiasa juga. Dan sekarang ini sedang ditumis bumbunya dulu, yang tadi sudah dihaluskan. Ditumis-tumis sampai harum keluar aromanya. Jadi Pak Su itu kidal ya Bun. Lalu dimasukkan juga daun jeruk sama daun salam. Kalau daun salam di sini tuh yang sudah agak kering ya Bun. Kemudian dimasukkan batang sereh. Nah, dan ada juga daun serehnya. Daun serehnya itu diikat-ikat begitu, lalu dicampurkan juga. Karena kalau daun sereh itu aromanya lebih terasa gitu dibanding batang serehnya saja. Sekarang dimasukkan lagi asamnya, air asam. Oke, lanjut diaduk-aduk lagi. Nah, kemudian setelah aromanya keluar dan agak mengering, ditambahkan air secukupnya saja ya. Jadi dikira-kira saja airnya. Oke, ini lobsternya sudah direbus dan langsung dimasukkan ke dalam wajan. Jadi tidak perlu lama dimasak, cukup sebentar saja. Jangan lupa tambahkan juga lada bubuk, lalu kunyit bubuk. Yang bubuk-bubuk semua. Ini Pak Su resepnya asal-asal sih. Ini ada Royco, penyedap rasa. Jadi resep suka-suka ya. Ketumbar bubuk. Pokoknya yang bubuk-bubuk semua Pak Su masukkan terakhir. Nah, jintan bubuk juga sebagai penutupnya. Jadi resep suka-suka ala dapur mini. Dengan chef adalah Pak Su. Oke, diaduk-aduk lagi. Aduk, diaduk, aduk. Enak ya kalau kita cuma berkomentar seperti ini. Biar kalau kata Mak Kansa, kalau ada Pak Su di rumah itu maknya jadi pura-pura gak bisa apa-apa ya, seperti ini. Tapi kalau giliran tidak ada suaminya, wah strong. Nah, sekarang lobster asam pedasnya sudah jadi dan Pak Su jadi model terakhir. Oke, seperti ini hasilnya.